Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini belum ada tap-tap layar. Ini sekarang sudah nih. Sudah 28 tap-tap layar. Sebentar lagi 30.000. Ini sabar ya. Kamu mau tampilkan di YouTube tak? Enggak, enggak live saya. Baik. Oke, mulai. Sekarang baru saya jawab. Ya, oke. Okay. Ya. Sudah teman-teman sudah 33 lah Kalau sudah 33 mau tap-tap layar mau enggak silahkan lah Kalau yang mau tap-tap layar ya silahkan ya Terima Ini saya ngomong 5 menit ya Pak Julitinus Jangan Oke, sedih sebatan. Pak Julitinus oh. yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan katiran tayyiban mubarakan fih Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Kalau Allahu Ta'ala fi kitabihil karim, A'udu billahi rajim, Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja nabiyya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan perkataan Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran surat Maryam ayat ke-30. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang Nabi. Jadi umat Islam tidak akan menjadi seorang Muslim. Kami tidak akan menjadi orang Islam kalau tidak percaya bahwa Yesus adalah seliah Eloah Rasulullah. Kalau kami tidak percaya Yesus adalah Nabi Allah, kami tidak beriman, kami tidak berislam. Kalau tidak percaya Yesus adalah utusan Allah, kalau tidak percaya Nabi Isa adalah Rasulullah, tetapi iman kami mengatakan bahwa Yesus Kristus, atau Nabi Isa Alaihissalam, diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Bukan untuk Malaysia, bukan untuk Indonesia, bukan untuk Irian Jaya, bukan untuk Australia, bukan untuk Singapura, bukan untuk Indiana, tetapi hanya untuk Bani Israel. Makanya, saya katakan, tidak Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Jadi yang yang tidak sampai kepada Allah hanya melalui Yesus itu adalah Bani Israel. Bukan Pak Julitinus. Kalau Pak Julitinus, kalau mau masuk surga harus mengikuti Nabi Muhammad. Di mana dasarnya Pak Julitinus? Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mansami abi min umatin Yahudiun au Nasraniun, falam tu mimbi dahulannar. Artinya kata Rasulullah siapa di kalangan umat ini baik Yahudi maupun Kristen dan mereka tidak beriman, tidak percaya kepada roh kebenaran, tidak percaya kepada Ahmad, tidak percaya kepada Muhammad, maka jaminannya adalah kerajaan maut atau disebut jehenom. Jehenom bahasa Ibrani, bahasa Arabnya jahanam, bahasa Indonesianya neraka. Jadi kalau Bapak mau masuk surga, maka harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan masuk Islam itu dijamin surga. Jadi di dalam Islam surga itu bukan insya Allah. Dalilnya mana evangelis? Qala Rasulullah SAW, Kullu ummati yadhulunal jannah. Setiap umatku dijamin pasti masuk surga kata ya Rasulullah. Mahia Aba. Kecuali orang yang gak mau masuk surga. Para sahabat bertanya-tanya, What? Mahia abah ya Rasulullah, siapa orang yang gak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, waman atau ani dahulal jannah. Siapa yang percaya, siapa yang beriman, siapa yang mengikutiku, maka dijamin pasti masuk surga. Waman asoni dan siapa orang yang menolak, siapa yang tidak percaya, fakoda abah, Maka mereka lah orang yang menolak masuk surga. Makanya sebagai seorang evangelis agung, saya mewartakan kebenaran Islam buat para pendeta, buat jemaat Kristen. 40 detik waktu saya, maka boleh kiranya Pak Julitinus suatu saat di jamah Tuhan ditangkap Tuhan dipilah dipilih dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru manusia baru di dalam kebenaran iman di dalam kebenaran Islam haleluya terpujilah Allah subhanahu wa taala The truth of Muhammad in the Bible. Daudi Cahve Adom Dagul Merbaba Peristiwa Fathul Mekah. Yang berminat order kaos nubuatan bisa japri ke Evangelis Cie, Andar. Pak Julitinus. Aduh menang saya Pak Julitinus. apa Masih ada yang kamu tembakan. Baik sementara itu saja. Ya. Nanti saya pengen mendengar Bapak Julitinus menyampaikan warta-warta kebenaran dari uh, yang diyakini oleh Bapak Julitinus. Ya, ini baru prolog Pak Julitinus. Tenang. Belum ada pertanyaan. Silakan Pak Julitinus menyampaikan apa yang diyakini oleh Bapak Julitinus. Ayo kita match. Oke, ini, ini langsung atau gimana ya? Ya, Bapak Juli Tirus gak usah daer pas langsung lah, silakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton untuk live ini. Uh, terima kasih juga untuk Bang Nandar sudah uh, mengundang saya untuk. Berdiskusi dan tadi Bang Nandar mengatakan bahwa ingin meng membagikan kabar baik terkait dengan Yesus. Jadi, uh, ada beberapa hal tadi yang saya dapatkan dari Bang Nandar bahwa Bang Nandar mengatakan bahwa tidak ada yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus. Jadi, saya tidak tahu konsep apa yang dia gunakan, apakah ini nanti... Bapak yang kami pahami dalam iman kekristenan atau Bapaknya Sinandar. Saya juga tidak paham sampai di sana. Tetapi karena selalu dia uh, mengarahkan imannya itu kepada keyakinan daripada Islam. Tadi sebenarnya ada pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bang Nandar terkait dengan keyakinannya. Di mana dasar mengatakan bahwa kamu percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak memberikan dalil. Itulah sebabnya kenapa saya tidak percaya bahwa dia ini adalah uh, seorang pengkabar kabar baik kepada umat manusia, karena bagi kami orang Kristen memang kabar baik itu adalah Yesus Kristus. Tetapi ketika dia mendasarkan imannya itu pada Alkitab, itu yang kami pahami ya di dalam kekristenan kami. Jadi, eh, ada beberapa hal pertimbangan yang harus dipahami ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya, eh, sebelum saya panjang lebar untuk menjelaskan terkait dengan iman kami, maka Bang Nandar. Mungkin bisa memberikan kepada kita satu ayat atau dasar, dari mana kamu mengatakan bahwa kamu percaya kepada Yesus dan tidak ada jalan lain yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, karena Yesus itu adalah kebenaran, jalan keselamatan, dan hidup. Silakan, Bang Nanda, waktunya masih ada, Pak. Waktu bapak masih ada. Waktu berapa? bapak itu masih Juli berapa Tirus lagi nih Ya nanti kalau okay. saya waktu kalau pak Juli waktunya sudah habis nanti ada notif tuh. Klo apa loss atau win? Silakan masih. Oh gitu. Oke. Okay. Jadi eh, kadangkala ketika kita berbicara dengan saudara-saudara kita umat Islam ini khususnya kepada Nandar ini kita tidak tahu beliau ini mengimani siapa dan dia mendasarkan imannya itu kepada siapa karena kenapa karena dalam satu sisi mereka nanti juga eh, menghina daripada apa yang mereka katakan itu Yesus tetapi di sisi lain mengatakan mereka memuliakan jadi itulah sekadangkala kita ini uh, di era digital ini ya harus kita bisa memastikan siapa yang engkau imani dan atas dasar apa engkau berkata demikian karena jangan sampai kita uh, berkata yang aneh-aneh terkait dengan keyakinan kita sendiri itu akan nanti berisiko kita menghina agama kita Nah, kalau memang itu sudah kita pastikan bahwa kita mengimani teks-teks yang kita anggap itu adalah sesuatu yang kita anggap benar, kenapa kita harus uh, menutup diri dengan itu dan merasa malu dan juga merasa gengsi? Ya silakan untuk menyatakan iman saja. Karena iman di dunia ini ya perlu kita harus ekspresikan. Kita tidak bisa beriman hanya setengah-setengah. Jadi begitu, menurut saya uh, Jonathan Nandar, saya tidak memaksa Anda percaya kepada siapa. Itu dia. Nah ini baru sudah selesai ya itu waktu saya. Ya, Ya, Oke, baik. nah daru. ini baru saya, Pak. Pak Julitinus kok lemas banget nih? Apa jangan-jangan mau menerima kebenaran Islam ini? Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Julitinus, kami percaya, Pak. Kami yakin 100% Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup tidak sampai kepada Allah kecuali melalui Yesus. Sangat percaya. Tapi belum titik Pak, koma. Percaya itu untuk Bani Israel saja. Di mana datanya Evangelis? Kita lihat perkataan Yesus Pak. Di dalam Matius 10 ayat kelima. Kedua belas murid itu Pak, perhatikan Pak. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan. Siapa yang berpesan? Yesus kepada mereka, Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ya, Kemudian apa kata Yesus? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel, Pak. Nih, dari umat Israel. Al-Quran pun demikian menyatakan bahwa entitas eksistensi Yesus atau Isa Salam hanya untuk bangsa Israel pernyataan Al-Quran ini dibenarkan oleh Bible itu sendiri. Bahwa Yesus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nandar, evangelis Yonatan Nandar terganteng di muka bumi evangelisnya. Emang Nabi Muhammad untuk e, orang Arab? Bukan. Berbeda dengan Nabi Muhammad, Pak. Kalau Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Boleh Bapak catat. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-158. Allah berfirman, Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Kalau Yesus hanya kebenaran dan hidup hanya untuk orang Israel. Kalau Nabi Muhammad kebenaran dan hidupnya untuk seluruh umat manusia, Pak. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Kemudian di dalam Quran Surat As-Saba' Quran surat Sabah mohon maaf ayat 30 ayat ke-28 surat ke-34 dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Tidak pernah Yesus mengatakan bahwa dia diutus untuk umat manusia seluruhnya. Yesus itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau Bapak bertanya kepada saya, bagaimana kami memuliakan Yesus, Pak? kami memuliakan Yesus sebagaimana orang-orang Yahudi yang beriman kepada Yesus di zamannya di dalam Matius 21 ayat ke-9. Cara memuliakan kami sama dengan mereka, Pak. Ayatnya mana? Ayat Alkitabnya, Pak. Saya tunjukkan. Matius 21 orang-orang yang mengikuti Yesus, orang-orang yang percaya Yesus memuliakan Yesus dengan cara apa? Matius 21 ayat ke-9. Kita lihat teman-teman ya. Dan orang banyak itu dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya Hosana bagi anak Daud diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Hosana di tempat yang maha tinggi kalau Bapak amati, kalau Bapak observasi, kalau Bapak eksperimen, satu-satunya prase, satu-satunya diksi di dalam perjanjian baru yang tidak pernah diterjemahkan adalah kata Hosana. Arti Hosana itu apa, Pak? Sebagai seorang lawyer muda yang insya Allah, teman-teman mohon doakan, suatu saat nanti saya juga tidak mungkin berkecimpung di dalam dunia debat, selamanya. Mungkin nanti saya akan fokus ke dunia lawyer saya. Nah, sebagai seorang lawyer muda, saya mempertanggungjawabkan bahwa arti hosana itu adalah mendoakan Yesus. Nah, kita baca dalam bahasa Ibrani-nya. Di dalam bahasa Ibrani-nya, Fahamon ha'am sehalhu alefanaf fe'aharaf kar'u dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang menyeru apa katanya Hosyana Leven David kiranya keselamatan bagi anak Daud yaitu Yesus Baruk Haba Besem Adonai diberkatilah dia yang datang di dalam nama Allah Hosyana Bamromim ya semoga keselamatan di tempat yang maha tinggi sekarang yang meng, yang memberikan doa untuk Yesus siapa? Umat Islam di mana nandar kita mendoakan Yesus atau Isa? Ketika saya menyebut nama Isa senantiasa ada Isa alaihi salam. Isa semoga keselamatan bagi dirinya. Itulah bentuk pemuliaan kami kepada Yesus Kristus. Sekarang saya tanya, bentuk Anda memuliakan Yesus apa? Ceder, jawab Pak Juli, Tinus, Pak, Bapak, pertanyaan saya, Pak, kalau bentuk penghormatan kami, bentuk kemuliaan kami kepada Yesus, mendoakan Yesus setelah nama Isa disebut, maka kami menyebutnya Isa alaihi salam. Semoga keselamatan bagi Isa. Sekarang saya tanya kepada Anda, Anda memuliakan Yesus dengan apa? Waktu, Pak, waktu. Terima, Pak. Terima, Pak. Oke. Pak Banjur Pak terima. Ah, Bapak jangan tegang banget dong, Pak. Hmm. Eh, ayo. Silah? Lagi gogal Bapak. Silakan. Lagi lihat-lihat ayat karena Oke. Pertanyaannya pertanyaanmu ya. Pak ya. Bagaimana bentuk Bapak hmm. memuliakan Yesus? Ini waktu Bapak, silahkan saya enggak bakal ngomong. Oke. Okay. Uh, sebelum Bang Nandar dulu ini, uh, Bang Nandar, boleh kan saya menggunakan hak, menggunakan Alkitab saya dengan bebas kan? Boleh ya? Boleh enggak? Silahkan, Pak silahkan ini waktu bapak nanti kalau saya ngomong dikiranya saya nggak kooperatif ini waktu bapak silahkan bapak mau ngomong apa aja boleh saya nggak dihitungkan itu bang saya yang penting sedikit-sedikit uh, kamu menerima Yesus sebagai uh, apa ya sebagai orang yang dimuliakan tidak masalah bagi saya karena kan setidaknya anda sudah percaya bahwa Yesus itu tidak ada jalan lain selain daripada Yesus untuk sampai kepada Bapa. Jadi, saya menghargai hal itu. Jadi, kalau kamu disampaikan dengan keras, kamu nanti tidak mau lagi berdiskusi. Nah, ini sekitar seorang Kristen, saya uh, menghargai apa pendapat kamu. Begini, Bang Nandar, uh, tentunya supaya kamu bisa lebih fokus pada studi-studi uh, kekristenan. Ya, bagus kamu sudah mulai bisa bahasa Ibrani, Yunani, tetapi uh, juga nanti jangan lupa uh, di dalam Alkitab itu ada Yesus Barnabas. Nah, jadi nanti Nandar boleh bisa tentukan yang mana yang Yesus uh, yang Yesus yang kami pahami. Atau Yesus Barnabas yang Mas Pahami, tetapi karena Bang Nandar sudah menggunakan Alkitab kami sebagai dasar kamu menerima Yesus, artinya saya melihat bahwa Nandar memahami atau uh, mempercayai sebagian daripada teks-teks itu, meskipun tidak semuanya memang butuh proses, Bang. Butuh presis, nah, tetapi saya mencoba untuk uh, memberikan sebuah pencerahan kepada Bang Nandar. Uh, boleh Bang Nandar bacakan Matius 22, ayat 29 sampai ayat 30. Silakan Bang Nandar. Boleh dong, atau saya, Baik, atau enggak. memang kamu nggak mau ini saya baca ya ya kan ini oke, waktu sebentar. bapak bapak dong ya silakan bapak yang baca ini waktu bapak lo oke tak apa apa sudah terkunci lagi saya baca bang nandar ya Iya ya ini kan karena bang nandar sudah masuk pada kitab suci kami tentu juga saya berhak untuk menjawab berdasarkan kitab suci kami di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 dikatakan Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga." Jadi berdasarkan pernyataan Yesus ini dan Bang Nandar tadi mengatakan bahwa eh uh, kita harus percaya kepada Nabi Muhammad dan percaya kepada Allahnya Nabi Muhammad. Tetapi apa kata Yesus yang dimuliakan oleh Bang Nandar justru berbalik terbalik. Justru di sini Yesus mengatakan bahwa tidak ada kawin mengawin di dalam surga. Sedangkan di dalam ajaran Islam yang dipahami oleh Bang Nandar hari ini, Allah memperbolehkan orang untuk menikah di dalam surga. Jadi, kalau saya katakan, di sini Yesus justru mengatakan, Allah kamu itu sesat. Dia tidak tahu apa-apa. Karena kenapa? Karena AllahMu mengatakan masih ada kawin mengawin di surga. Apalagi yang saya dengar 72 bidadari. Itu aja, Bang Nandar. Sementara nanti saya jawab yang lainnya, Bang Nandar. Masih masih ada waktuku, Bang Nandar? Masih ada? Sudah habis. Sudah bagis. Sudah okay. habis, Pak. Ya. Bapak, -bapak tadi bonus ya dari bang. saya itu. Ya. Oke, okay, Bang. Baik. Jadi begitu saya bang ya. Bagi siap 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 siap. Uh. Baik. Waktu saya pak ya. Iya bang. Ya terima pak terima pak. Iya bang. Ya terima pak ya. Baik, rupanya Bapak Juli tidak menjawab pertanyaan saya. Pak Juli pertanyaan saya sangat simpel, ya. ya. Bapak Juli jangan bicara dulu. Saya sedang berbicara ini nanti, Pak Juli pas waktunya silahkan berbicara, ya. Mohon maaf, ya, biar tidak goyah konsentrasi saya. Baik, nah yang saya tanyakan, bagaimana memuliakan Yesus? Kalau kami umat Islam memuliakan Yesus, sebagaimana tadi di awal sudah saya jelaskan. Cuma Pak Juli ketika saya tanya, bagaimana Anda memuliakan Yesus? Anda tidak menjawab. Justru Anda bertanya kepada saya, Evangelis Yonatanandar, yang tercantik, eh tercantik buat oh cewek, terganteng di muka bumi, di dalam Al-Quran, eh di dalam Kristen, di hari kebangkitan, tidak ada kawin-mengawin. Bapak tanya kepada ustad, bapak tanya kepada kiai, alim ulama. Di dalam Islam juga, di hari kebangkitan itu tidak ada kawin mengawin, Pak. Ingat, ada fase sekehidupan manusia di alam di dunia ini adalah fase pertama alam ruh. Di alam ruh manusia diikat dengan sebuah janji setia. Alastu birabikum qalu bala syahidna. Apu, apakah aku ini adalah Tuhanmu, hai manusia? Yesus ditanya, "Semua kita roh ditanya, apakah aku ini Tuhanmu?" Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Itu di alam roh, masuklah setelah kita lahir alam dunia, di mana di alam dunia Quran, Surat Al-Mulk ayat kedua, sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan. Eh, menciptakan Allah maut Menciptakan kematian Menciptakan kehidupan untuk menguji Siapa yang terbaik Amalnya diantara kalian Setelah alam dunia Ada yang namanya alam kematian Alam kematian ini namanya Yaumul barjah Alam kubur pak Di alam kubur itu adalah Tahap ketiga yang tahap pertama Adalah alam ruh, tahap kedua Adalah alam dunia, tahap ketiga Adalah alam barjah Nah alam barja ini menunggu kiamat. Ketika kiamat terjadi, sebagaimana di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Saya tunjukkan ayatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-15 sampai 16 Saya bacakan ayat ke-16-nya. Thumma innakum yawmal kiamati tuba'athun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan, Pak, dari kuburmu pada hari kiamat. Jadi di hari kebangkitan itu di dalam Islam pun memang tidak ada kawin mengawin. Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah, nanti kita di hari kiamat itu tidak bangkit dari kubur dalam keadaan tidak berbusana." dan laki-lakinya tidak bersunat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak malu memandang satu sama lain di hari kebangkitan itu, Pak?" Orang tidak uh, Nabi Muhammad menjawab di hari itu di hari kebangkitan orang tidak memikirkan orang lain memikirkan diri sendiri. Nah itulah yang namanya Yaumul Baath hari kebangkitan. Ketika hari kebangkitan, manusia dikumpulkan di sebuah padang yang sangat luas, namanya padang maksyar. Nah, dari padang maksyar, itu manusia mataharinya dekat, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang sampai leher. Manusia meminta juru selamat besar, atau dalam Islam namanya Safa'atul Uzma, juru selamat yang besar. Manusia berbondong-bondong kepada Adam. Adam katakan, aku tidak mampu. Manusia berbondong-bondong kepada Nuh, Musa, bahkan manusia berbondong-bondong kepada Yesus Kristus. Wahai Yesus, Kalimatullah, kami meminta juru selamat besar atau pemberi syafaatul uzma. Kata Yesus, "Noe, tidak ada jalan yang akan memberikan syafaatul uzma hanyalah ruaha emet, Roh kebenaran." dia adalah Ahmad, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, waktu saya agak habis nanti kalau Bapak waktunya habis nanti ada bonus saya ini pengen menjelaskan sampai selesai dulu ya. Nanti begitu pun Bapak kalau Bapak waktunya habis nanti kalau Bapak mau menambahkan waktu silakan. Ini karena penting ini poinnya. Nah, ketika manusia berbodong-bodong di padang maksar bertemu Yesus, angkat tangan Yesus. Coba pergi kepada Muhammad. Lantas, manusia dari sejak diciptakan sampai akhir manusia terakhir kali diciptakan berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Nabi terakhir, kami sudah berbondong-bondong kepada nabi-nabi, tapi tidak ada yang sanggup. Apakah ini engkau yang ditunjuk oleh Nabi Isa sebagai orang yang mampu? Kata Nabi Muhammad itu memang hakku. Lalu Nabi Muhammad bersujud di bawah arasy yang agung dengan sebuah pujian, yang mana pujian ini tidak pernah dipujikan oleh satu manusia pun di muka bumi, atau di dalam istilah Yahudi, "Bermizborlah Nabi Muhammad!" Dia memuji Allah dengan suatu pujian yang tidak pernah dilantunkan oleh semua manusia pun. Lalu kata Allah, "Angkatlah!" Lalu Nabi Muhammad menjadi pemberi syafaat. Makanya kalau kita mendengar para kiai, para ustadz ceramah, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat di yaumul akhir nanti. Anda yakin dengan ucapan saya, para kiai, para ustadz ketika ceramah, mesti bilang kayak gitu. Marilah kita bersalawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Itulah syafaat yang dimaksud, yaitu, yaitu syafaatul uzma. Ketika sudah padang maksar ada namanya yaumul hisab dihitung amal perbuatan manusia antara baik dan benar antara buruk dan baik. Setelah yaumul hisab ada yang namanya yaumul mijan. Yaumul mijan itu adalah pertimbangan amal yang mana baik amalnya yang mana yang buruk mana yang lebih yang lebih besar lebih berat. Setelah yaumul mijan ada sirot membentang. Antara pojok sana, pojok sini membentang. Di mana uh, kesulitan sirot itu digambarkan dengan uh, rambut di belah tujuh. Karena kesulitannya, Pak. Nah, di sirot itulah kalau orang-orang yang menyembah Yesus cemplung. Cemplung, cemplung, cemplung. Nah, itu dalam iman kami, Pak ya. Setelah itu, orang yang selamat melewati sirot, nah itulah masuk sorga. Di dalam sorga, Pak, ada kawin-mengawin. Nih dalilnya mana? Di dalam sorga ada kawin mengawin. Ini terakhir pak ya. Nanti bapak kalau mau nambah waktu silakan. Di dalam. Jadi kalau yang tidak ada kawin mengawin itu memang di di hari kebangkitan. Tapi kalau di hari sorga di sorga ada pak. Nih, marilah kita bersuka cita dan bersorak sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinya telah siap sedia. Jadi di dalam sorga menurut orang Kristen, menurut kitabnya ada kawin mengawin. Tapi di hari kebangkitan maupun mau Kristen, mau Yahudi, mau Islam memang tidak ada kawin mengawin. Sekarang waktu Bapak, nanti kalau Bapak ada kurang, silahkan ditambahkan waktu Bapak. Saya ada intol, eh, apa intoleran, apa dispensasi waktu. Ayo, jangan garuk-garuk, Pak. Sekarang jawab pertanyaan saya. Bagaimana cara Anda memuliakan Yesus? Ya, kalau pertanyaan Bapak sudah saya jebarkan dari mulai A sampai Z. Sekarang jawab pertanyaan saya. Jadi beda ya, hari kebangkitan itu memang tidak ada kawin mengawin. Yang ada kawin mengawin itu di sorga. Matius 19 ayat 29, Yesus menjanjikan 100 bidadari. Hmm. Silah, pak, Yesus menjanjikan 100 istri, Pak. Bapak harus simak, silakan, Pak. Aduh, Bapak ini. Oke, okay. boleh, boleh, boleh. Oke, okay, okay. jadi teman-teman. Uh, Oke, okay. jadi teman-teman, uh, biarkan Nandar untuk menafsirkan ayat-ayat Alkitab. -ayat ya, silakan saja kepada dia. Uh, karena memang beliau ini. Uh, sukanya begitu kalau nggak seperti itu dia nggak bisa karena di dalam di dalam keyakinannya pun nanti saya akan bertanya terus kepada dia terkait dengan uh, kehidupan surga ini tetapi kita sentuh saja supaya supaya beliau ini uh, paham karena beliau ini kadang-kadang uh, berkata-kata itu dalam hal Uh, emosionalnya. Jadi dia, jadi begini teman-teman, tadi ayat yang saya berikan tadi kepada beliau eh uh, di situ tadi saya sudah menunjukkan ya. Di situ dikatakan ya ayat yang ke-30 karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin menga orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi eh uh, kata yang di surga itu itu berbicara tentang hasyamayim di mana nanti di surga pak uh, orang Kristen pak itu, itu tidak Christian, menikah. tidak menikah. Pak Kristian mohon maaf dan ya. Pak Kristian ya. ini nanti saya waktunya saya dispensasi dua menit yang saya tanya bagaimana anda memuliakan Yesus jangan malah bertanya lagi tentang Yesus tentang kawin ya, Pak saya nanti saya nanti saya, silakan saya nanti akan ini saya ya. nanti akan jawab uh, ini kan waktu saya kalau nanti saya nggak jauh kan ya, tentunya ya. ya kamu ini Nah, tadi kan saya ganggu waktumu kan enggak kamu enggak. Ya nah. nanti saya tambahkan waktunya, silakan Pak. Oke, okay, nah kemudian di situ jelas dikatakan ya bahwa kawin mengawin dan dikawinkan yang dimaksudkan itu adalah seperti malaikat, artinya orang Kristen itu tidak menikah, tapi kita hidup seperti malaikat di surga, oke okay, ya? Jadi tidak ada Eh, apa namanya ya lato-lato laki-laki itu 70 tahun itu masih berdiri, tidak ada itu jadi begitu ya bagi orang Kristen itu tidak seperti itu nah meskipun dia mau memutar-mutar kata kebangkitan itu tentunya kan bukan itu yang menjadi eh, poinnya kita tetapi yang menjadi poinnya kita adalah bahwa Berdasarkan pemahaman kita terkait dengan keyakinan kita bahwa tidak ada kawin mengawin di surga, tetapi kita hidup seperti malaikat di surga, maka itu membuktikan bahwa pengajaran Yesus dengan pengajarannya Allah orang Islam itu yang sedang diperkenalkan oleh Nandar itu adalah Allah yang sesat menurut Yesus. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena beliau uh, dengan bebas untuk menafsirkan Alkitab, maka saya juga tentunya memiliki hak jawab untuk itu. gitu ya. Nah, kita orang Kristen tidak mendapatkan nanti bidadari ya, 72 bidadari di surga, karena itu adalah pengajaran sesat menurut Yesus. Kalau ada agama lain. Mungkin tadi Nandar mengatakan ada, yaitu sesat namanya. Oke ya, begitu. Kemudian pertanyaan Nandar tadi dikatakan bahwa bagaimana dengan uh, kalian memuliakan Yesus? Kami sangat jelas memuliakan Yesus, bahkan kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, kami pencipta. Nah, jadi untuk kami orang Kristen, kalau ada yang mengatakan orang Islam memul lebih memuliakan Yesus daripada orang Islam, itu menur menurut saya omong kosong. Karena kenapa? Karena mereka hanya memuliakan se sejauh atau sebatas sebagai seorang Nabi. Dan bahkan kadangkala -kadang mereka memunafikan hal itu dan mereka mengatakan bahwa Yesus itu seperti yang tadi bahwa Yesus mengajarkan atau kekristenan mengajarkan ada pernikahan di surga, kawin mengawin di surga. Bahkan dikatakan tadi juga oleh Nandar dia mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwa kita orang Kristen mendapatkan istri seratus kali lipat. Ini adalah omong kosong yang di Sampaikan oleh para polemikus Islam. Nah, kemudian teman-teman, nats yang disampaikan atau yang diberikan oleh Nandar tadi itu berbicara tentang pernikahan anak domba di surga, di mana kita ini adalah orang Kristen sebagai mempelainya Yesus. Artinya, di dalam konsep kekristenan, ada sifatnya itu adalah uh, eskatologi. Nah, pernikahan anak domba itu, nah itu nanti adalah puncak daripada kita seorang Kristen, kita disambut oleh Kristus karena kita percaya kepadanya. Jadi pernikahan anak domba di sini tidak berbicara tentang pernikahan manusia yang nanti dapat keturunan di surga tidak seperti itu. Ini adalah metafora. Ini adalah metafora di mana di surga, karena kita di, dikatakan adalah mempelai Kristus, dan ini bukan konsep kekristenan. Bahkan di dalam Perjanjian Lama juga, orang Israel itu adalah mempelai Yahweh. Jadi, konsep seperti ini memang sulit dipahami oleh di luar agama Kristen, karena tidak paham eh, kerangka berpikir di dalam iman kekristenan. Nah, tetapi kita, orang Kristen, memahami keyakinan. Pak Nandar ini jelas itu tertulis secara literal di dalam keyakinan mereka bahkan diajarkan oleh para ulama mereka terkait dengan pernikahan di surga dan 72 bidadari itu. Jadi begitu. Nah, terkait dengan ayat-ayat tadi dikatakan 100 kali lipat, itu bukan berbicara tentang ketika kita nanti meninggal maka kita akan menerima 100 istri dari Yesus Ketika kita mengikuti Dia, itu adalah keperluan dalam hal memahami Kitab Suci orang Kristen. Tetapi tidak apa-apa, teman-teman, karena memang uh, inilah tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen: memberikan penjelasan kepada orang-orang yang belum paham terkait dengan iman kekristenan. Lepas mereka percaya, tidak percaya, atau punya tendensi, mereka punya uh, tujuan di balik itu untuk. Uh, tujuan mencoba menframing itu tidak masalah bagi kita karena sudah jauh jauh sebelumnya bahkan kalau kita lihat nanti jemaat di Smyrna itu di Smyrna itu banyak yang di uh, apa ya dituduh ketika waktu itu orang Kristen dituduh memakan daging bayi atau uh, darah manusia karena kenapa waktu karena konsep perjamuan kudus karena konsep Waktunya perjamuan 5. kudus. Waktu habis, Pak. Udah 8 ah. menit. 8 menit. Ah. Oke, sekarang saya. Ya, saya ini, boleh pak. sedikit lagi ya? Sedikit lagi supaya saya selesaikan. Sudah 8 menit itu. Oke, Jadi, 8 menit tambah itu berapa? Adalah... Ratu, kan? Oke, 2 menit lagi ya, boleh ya? <laughs> 10 menit. <Okay>. Ya, <laughs> oke. Ya. Oke. Boleh tolong kan Bapak saya di tempatnya eh nah, nanti bapak kalau mau nambah dua menit lagi jadi lima menit lagi nggak masalah. Tolong kepada saya jelaskan bagaimana anda membedakan antara hari kebangkitan dan sorga. Coba, hari kebangkitan dan sorga itu apakah sama? Di mana dalilnya? Kemudian anda memuliakan Yesus dengan menuhankan itu di mana dasarnya? Silakan, Pak. Ingat ya, apa perbedaan hari kebangkitan dengan sorga, Pak? Di dalam iman Kristen menurut Alkitabnya. Coba jelaskan di ayat mana? Tapi saya bahwa jadi, hari kebangkitan dan sorga itu sesuatu yang sama saya nanti bisa ini juga, kan? bisa. Tapi nanti saya bertanya, bisa bertanya boleh. juga tentang Al-Quran kan? Boleh, wajib, wajib Oke. Bapak bertanya Sekarang saya tanya Di dalam iman Kristen, apakah hari kebangkitan dengan sorga itu adalah sama Pak? Coba tunjukkan daya, datanya, ayatnya, pasal berapa, kitab apa Di mana dasarnya bahwa hari Oke. kebangkitan itu adalah sorga Pak? Saya tadi sudah mengemukakan Oke. bahwa sorga dengan hari kebangkitan di dalam Islam itu beda, Pak. Kalau sorga, ya sorga. Kalau kebangkitan Oke. namanya Yaumul Ba'ath. Dalam Kristen, dalam Yahudi juga sama. Ada hari kebangkitan. Nanti manusia akan dihakimi, kan? Oke. Coba tunjukkan sekarang. Di mana data Oke, hari kebangkitan dari sorga? Saya selesaikan boleh dulu semakan. percakapan saya ya yang tadi ya. Oke, boleh dijawab ya. Oke jadi Nah, di Sir Mirna itu banyak orang yang menyalahpahami iman kekristenan sampai mereka bahkan dibunuh oleh para pemerintah pada saat itu khususnya Keshanero di mana para anti-anti Khisanerop pada saat itu uh, sampai nanti pada penghancuran Bait Suci uh, karena mereka di uh, apa namanya ya di, di fitnah bahwa mereka itu minum darah bayi, eh, minum uh, daging bayi dan darah bayi terkait dengan yang namanya perjamuan kudus. Padahal itu kan sebenarnya tidak seperti itu konsepnya. Jadi di dalam kekristenan banyak yang disalahpahami. Ya semoga teman-teman bisa memahami iman kekristenan. Kedua, berbicara tentang dari pertanyaan nandar, bahwa di mana di situ berbicara tentang kebangkitan dan surga, tentu di dalam kekristenan Kebangkitan itu dan surga itu sangat berbeda, tetapi sangat jelas di situ, sangat jelas di situ dikatakan bahwa uh, Yesus mengatakan kepada murid-murid pada saat itu bahwa yang mengatakan bahwa ada yang namanya kawin mengawin terkait dengan hari kebangkitan dan itu berbicara tentang saatnya surga nanti itu. Sudah jelas di ayat yang ke-30 itu. Di situ sudah saya katakan tadi bahwa hmm. kebangkitan sama surga itu tentunya orang yang bangkit akan menuju kepada surga. Begitu ya. ya. Nah, dikatakan di ayat yang ke-30, di ya, ke dikatakan ayat ke-30 itu, hidup seperti Oke okay. Jilidos seperti yang saya Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa sorga dan hari, uh, sorga dengan hari kebangkitan itu sama atau tidak? Tolong jelaskan nih, tolong dipertegas sorga okay. dan hari kebangkitan sama atau beda? Oke, okay. oke, okay. sama. Atau Jadi terkait dengan oke okay. sudah ya, sudah ya. Sorga dengan hari okay. kebangkitan terk sama atau beda? Pak? Hari Yang saya tanya, Pak. ya saya jawab. Okay, ya. Ya, silakan terkait dengan hari kebangkitan di dalam kekristenan, hari kebangkitan itu hari di mana Yesus menjemput uh, gerejanya. Nah, hari kebangkitan dengan surga itu berarti ketika orang dibangkitkan pasti masuk surga, ya ya. Itu itu artinya. Jadi tidak ada uh, pembedaan secara waktu di situ. Tetapi hanya perbedaan secara proses. Jadi kalau dibangkitkan sebelum sebelum masuk ke surga itu pasti harus ada yang namanya kebangkitan. Nah, dalam pengertian itu maka kebangkitan dan surga di mana tempat itu pasti berbeda. Nah, yang dikatakan di sini tadi, nah. eh sorry, oh ini. Saya terima sorry, 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 sorry. Sebentar saya terima nah. tadi, sorry, sorry, sorry. Oh saya, iya, saya, iya, tapi kita di kamu. Aduh, sorry. Bapak. Saya turunkan dulu, Mas tadi Ya. Bapak. Aduh. Mas, oh. turunkan di, 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 dulu. Saya turunkan dulu. Sorry, sorry, sorry. sorry, sorry. Turun, turun. Ya, ya, ya. masalahnya Mas ale, turunkan dulu ya. Oh, uh, alay, Mak. Turun, turun. mana cara putuskannya ini? <laughs> aduh. Mas Dari, Mas Dari. Turun dulu, Mas. sorry, sorry, sorry. Saya tadi, tapi kir tadi waktu yang ini. Mas, Mas. Sementara saya ini dulu sama Mas tadi siapa itu Mas Pak? Didaikin, Pak. Mas, didaikin, Mas Raja, Pak? Mas Pak. Kenapa di Mas Raja. Mas <laughs> Raja. Saya lupa. Saya tadi ini apa -apa. Uh, kalau saya putuskan putus semua ininya, gimana caranya? Ya nggak apa apa Nanti nggak apa-apa diputuskan aja. Nanti saya akan jamak Bapak lagi. Ya putuskan aja Pak. Oke okay, oke. Okay, okay. Nah, <laughs> aduh ini apa lagi deh? Gak jelas deh orang deh. <laughs> Sudah ku bilang, tidak ada orang Kristen yang bisa mengalahkan saya. Teman-teman, gak ada. Sudah ku bilang, kebenaran Islam tak dapat disanggah. Kebenaran Islam ini sungguh nyata, guys. Ayo, Pak Jolitinus. Terima lagi, Pak Jolitinus. Nah, dosen ini loh dosen kayak gini loh dosen padahal smth magister teologi gak mau nerima <laughs> aduh gak mau nerima oh alasan aja bilang aja mau kabur gak mau nerima dia <laughs> Sudah aku bilang tidak ada debater Kristen yang mampu mengalahkan saya Bukan karena saya hebat Karena kebenaran Islam Yang namanya hari kebangkitan Nama juga bangkit teman-teman Hari kebangkitan Yaitu hari di mana manusia dari alam kubur Baik dalam Yahudi, baik dalam Kristen Yang namanya hari kebangkitan ketika manusia bangkit dari alam kuburnya Ais Isneni, habiskan Ais Isneni Gak usah dicicil dari tadi dicicil mulu deh. Tuh, yang namanya hari kebangkitan, bangkit teman-teman. Hari kebangkitan, manusia bangkit dari alam kuburnya. Baik dalam Islam maupun dalam Yahudi yang namanya hari kebangkitan ya adalah nggak ada kawin mengawin. Rasulullah sudah salam sendiri sebelah bilang kok di hari kebangkitan manusia akan digiring kepada padang maksyar untuk menerima penghakiman. Nah, nanti ada tuh e, minta syafaat. Jelas itu. Saya bukan ustad. Tanya ustad kalau nggak percaya. Hah. Gak nerima lagi dia. Ayo Pak Julitinus, angkat. Ah, nggak nerima nih. Ya, Julitinus nih parah nih.